Hello. 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 Terima kasih karena Anda memilih KokoCTV. Isteri kepada Alif Aziz iaitu Bella Astilah menjelaskan dia dan suami tidak mempunyai sebarang niat untuk melarikan diri daripada memberi kenyataan berhubung penularan video melibatkan penyanyi itu dengan pelakon Intan Najwa yang tular di media sosial. Bella atau Dayang Nabilah Awang Astilah, 28, sebaliknya berkata, ketika ini tumpuan adalah terhadap dua cahaya mata mereka, Muhammad Aiden Adrian, 5 dan Ara Adriana, 2, yang sedang mendapatkan rawatan di sebuah hospital akibat demam panas. Saya minta maaf sebab bukan tidak mahu bagi respon, tetapi sekarang anak-anak dimasukkan ke hospital, jadi fokus saya kepada mereka. Bella fokus kepada tahap kesihatan dua anaknya yang dimasukkan ke hospital hari ini. Anak-anak demam teruk, jadi saya tidak boleh respon apa-apa, minta maaf ya, katanya kepada M-Star melalui pesanan WhatsApp pada Jumaat pada Khamis lalu. Tular video memperlihatkan Alif berpelukan dengan Intan ketika sedang menjalani penggambaran drama berjudul Jodohku Babysitter dipercayai di Genting Highlands. Video itu mengundang kecaman dalam kalangan netizen yang mempersoalkan tindakan kedua-dua pelakon itu berpelukan meskipun dalam sebuah drama. Bagaimanapun, Intan dalam reaksinya memberitahu perkara itu tidak perlu diperbesarkan memandangkan ia dilakukan atas dasar kerja. Sebelum ini, usaha M-Star mendapatkan respon Alif berhubung isu itu tidak berjaya apabila penyanyi berasal dari Singapura itu tidak menjawab panggilan telefon atau membalas mesej yang dihantar kepadanya. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.